Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ikut rayakan festival di Makassar, tarif off air Ayu Ting Ting bikin heboh netizen hingga panitia harus siapkan hal ini. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memang jarang tampil off air. Penyebabnya, Ayu Ting Ting memiliki segudang acara televisi. Meskipun kerap jadi sorotan publik terutama para haters, penampilan janda satu anak ini kembali tuai pujian ketika menjadi bintang tamu dalam acara Pesta Rakyat BRI Simpedes di Makassar. Gaya berpakaian Ayu Ting Ting kembali disorot netizen. Jika sebelumnya Ayu Ting Ting mengenakan outfit serba hitam berupa tank top dan celana transparan, kali ini penampilan Ayu Ting Ting sangatlah berbeda. Perempuan yang sedang dikabarkan dekat dengan aktor tampan Andi Arsyil ini dipuji cantik dan juga sopan saat tampil menghibur para nasabah BRI Simpedes dengan mengenakan busana serba biru sesuai dengan N warna bank rakyat tersebut. Sang biduan mengenakan celana panjang biru dongker dengan les putih, juga kaos tank top lengan pendek berwarna sepadan. Ada pula tambahan aksesoris di bagian kedua tangannya. Rambut Ayu Ting Ting dibiarkan terurai sehingga menambah kesan anggun pada dirinya. Postingan Ayu Ting Ting di akun media sosialnya kemarin Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023 pun ramai dengan komentar para fans. Kebanyakan memuji kecantikan Ayu Ting Ting dan juga pakaian yang dikenakan Ayu. Seperti komentar dari akun Nuralisa 996, "Sumpah cantik sekali aslinya, ya Allah, Masya Allah," tulisnya. Minos Winda, "Asli teh Ayu cantik banget tadi, apalagi pas nyanyi rungkat." Selama ini Ayu Ting Ting jarang tampil off air mengingat banyak program televisi yang dibintanginya setiap hari. Lantas berapa tarif manggung Ayu Ting Ting sebenarnya? Berdasarkan unggahan akun Twitter @mesindieselam1 beberapa waktu lalu, bocoran bayaran penyanyi dangdut bernama lengkap Ayu Rosmalina terungkap. Akun tersebut membocorkan tarif Ayu Ting Ting sekali manggung berkisar Rp150.300.000. Selain itu, Ayu juga meminta sejumlah fasilitas saat harus tampil di luar kota. Beberapa fasilitas tersebut antara lain kamar hotel. Untuk pentas di luar kota Jakarta, Ayu meminta fasilitas 7 kamar hotel bintang 5 yang berada dalam satu lantai. Ayu Ting Ting juga meminta satu kamar khusus untuknya, yakni satu kamar suite room khusus dengan single bed lengkap dengan ruang tamu dan open bill. Sedangkan, untuk timnya, Ayu Ting Ting meminta 6 kamar dengan kasur twin bed. Kamar hotel ini harus disediakan dalam waktu 1 hari sebelum acara dan 1 hari setelah acara. Lalu, Ayu Ting Ting juga meminta 1 ruang tunggu besar untuk Ayu dan timnya lengkap dengan cermin, lampu untuk makeup, gantungan baju, dan AC. Selain mematok tarif tinggi sekali manggung, Ayu Ting Ting juga mematok uang makan Rp250.000 per hari untuk dirinya sendiri. Sedangkan, untuk tim, Ayu mematok harga Rp200.000 per orang per hari.